Ya, halo Sobat Sinyak Aro. Kita ketemu lagi di Kisut Season 2 Episode 3. Kali ini kita punya bintang tamu khusus, teman lama kita ya. Betul sekali. Nah, sebelum whiskynya mengering, kita langsung aja masuk ke dalam bak. See you guys. Bak. Yo guys, kita punya 10 detik buat masuk. Kita masuk nih. Masuk. Let's go. Bareng-bareng dong. Jangan duluan dong. 3 2 1 Let's go. Aduh. Tamu lagi. Tidak pernah ada kata biasa. Tidak pernah. Aduh, tidak pernah terbiasa, bukan? Tidak pernah. Biasa apaan coba? Enggak. Walaupun kita udah berkali-kali di sini ya, Teh ya. Masih tetap aja. Enggak apa-apa, Pak. Astagfirullah. Men, minimalisir gerakan. Net. Ya.
Terserah lo deh. Oke. Okay. Nah, sebelum dia ini, Boy, apa ini kan mulai ini dari mana? Nah, karir dari mana? Lu awal-awal. Tuh, pertanyaan gua. Kalau lu enggak gerak, itu agak-agak kerasa ya? Enggak kerasa. Mendingan di diem nih. Mending diem. Ini dia kita. Tapi gua enggak gerak lihat. Kita berdua yang gerak. Yang gerak cuma tangan doang nih. Iya. Ini juga bisa jadi hadiah ibu. Kalau kaki gerak sesendi sakit banget. Sakit. Emang sakit, Dok. Enggak apa-apa, masuk lagi, Dok. Serius, baru berapa menit? Masuk dong, lo sinyender. Gak apa-apa, langsung udah. Lu diem, jangan gerak-gerak. Terus setiap lu kesetrum, lu minum. Serius lu? Bener. Aduh. Bisa dong. Nanti kalau habis isi lagi dong. Tapi ini kalau ya cobanya dulu ya. Iya. Jangan pokoknya gerak, tenang, kalau di pojok selalu ada pundak monyet untuk disandarkan. Betul. Jangan dilawan, lemesin aja jangan dilawan. Lemesin aja jangan dilawan. Lemesin aja jangan dilawan. Lemesin aja jangan dilawan. Gua lagi konsentrasi. Lu mau gua jemblong apa enggak sih? Lemesin aja jangan jilat luar anjir. Jangan dilawan. Gosok-gosok. Lu dapat dari mana sih lagu? Gua tuh udah hampir enak tadi tuh kalau ketawa gua enggak mulu cerita dulu. Karya aktornya mau dari mana? Gua acting dari film. Ya film apa, Dok? Film 30 hari mencari cinta. Itu film tuh. Itu film. Sebelum film berarti lu ada dong. Ada dong sebelum filmnya dong. Apa? Kayak apa namanya? Enggak, itu film. Oh, film dulu baru abis itu ke ADC. Iya. Oh, ADC serial ya? Tuh. Ada apa dengan cinta? Berarti pas kita kenal waktu adek lu kuliah, zaman adek lu tuh lu apa? Udah ADC? Udah ADC. Oh. Tahun berapa tuh ya berarti ya? 2004. Awal gua kuliah tuh kan. Iya, maka tadi gua bilang Michael kan. Iya, Michael. Bukan Smarker tapi ya. Bukan. Jauh. Malap itu kalau itu. Aduh. Michael Smarker. Lumayan jauh tuh ya, 2004 sampai kemarin The Night Comes For Us tuh tahun berapa? 2000. Tahun lalu ya? 2017. Keren tuh, Dok. Iyalah keren, yang buatnya juga keren. Wih. Terus siapa bikin? Iya. Timo ya? Timo. Oh, Timo gua ketemu di Jakarta Black Accord tuh. Oh, itu. Timo iya, lagi bikin di betis di pergelangan kaki dia bikin apa? Shout out buat Timo ya. Hey, Timo, what's good? Siapa tahu kita bisa diajak. Iya. Tim, ya. Tim, lu gantiin gua Tim. Bisa. Bos. Ya siapa tahu ada adegan-adegan yang nyemplung es gini kita bisa lah ya. Berarti yang udah tayang yang terakhir tuh film terakhir lu adalah Serigala Terakhir ya? Itu serial. Serial. Gua nonton men. Gua langsung langganan. Apa pakai apa tuh langganannya? Video.com. Video. Video. Gua langganan cuy demi nonton tuh film. Gokil. Langsung sampai habis. Wis. Lu jadi Raja Mafia kan? Iya, iya. Wih. Lu nonton? Gua mau nonton ya abis ini nih. Ah, lupa. Gua soalnya enggak lagi. Diam. Gua ngalah anak. Diam. Shut up. Biarin. Tapi pas yang di apa namanya yang di Night Come For Us tuh ya, yang itu dapet banget sih. Parah men. Itu Aldo banget. Iya. Kenapa coba ngomongin itu? Kalau lu cuma cuman dia cuma nonton itu doang, yang lain belum nonton ya kan. Lapor Sel nonton enggak lu? Apa? Lapor Sel. Nonton ada lu juga. Lu jadi anak gang. Iya. Boleh. Gua nonton. Oh, parah lu. Gua support men. Iya. Yang series gua kurang support tapi. Soalnya gue belum langganan. Kalau yang gue ganti posisi langganan. Ya? Iya. Soalnya ini bahu gue kan agak pegel, jadi gue ganti posisi itu. Oh, soalnya Teo kan lagi ini ya, lagi persiapan. Iya, Juni kan mau fight. Jadi lu mah, iya, Juni gue mau fight. Jadi gue agak... Apa itu yang jatuh, Teh? Bukan itu lu kan? S. Oh, S. Oh, bunga mawar, tetaplah berkembang. Wow. Aku ingin memetik bikai. Tuh, kalau posisi gua kayak gini, kaki gua sakit enggak? Ini dingin banget, cuy. Enggak, kaki lu enggak sakit, tapi dingin banget. Leher lu kebas. Iya, enggak apa-apa kalau lu mau cobain silakan, Dok. Enggak apa-apa, Dok. Enggak salahnya. Nah. Oke. Okay. Coba. Sama ini apa? Yang kalau 30 hari mencari cinta tuh yang lagunya Aku Pulang. Iya, iya. Iya kan? Oh. Untuk makan. Ya, bisa. Lah agak kedam dong ya.
Nah ini enak. Nah, oh ini enak. Oh, berarti kaki lu emang. Nah, buat sobat siotkansnya Karo, kalau mau nyoba ice bath, jangan lupa kalau nggak kuat kayak Aldo tadi, keluar dulu. Ya coba-coba nah, dulu. Lagi, coba-coba spot tertentu, terus jangan banyak gerak. Betul. Emang lumayan kan dok kalau diem kan? Oh diem. Ya walaupun sakit juga. Iya. Nggak kalau di sini nggak apa-apa. Oh, sakit. Lebih enak tuh pasti. Kaki lu masalahnya ya. Kaki gua. Tadi parah. Parah. Kakinya dia. Kaki gua tuh cekinya. Ya sama. Ya, sama semua kaki mah, Dok. Sama kaki gua juga ceking. Iya. Gue yang paling ceking. Salo deh. Jadi gua banjur kan. Banjur. Aduh. Ah, banjur. Gila. Tapi lu di karir lu main film ini emang lu lumayan profesional banget tuh ya. Ya walaupun apa yang sudah terjadi lah ya. Harus dong. Ya. Harus. Tetap oh, konsisten di sini ya. Setiap profesi kan harus profesional. Benar. Yeah. Lu tetap berjuang di sini nyari lagi. Walaupun kemarin ada kejadian kayak gitu tapi kan lu mulai dari awal lagi, lu tetap berjuang lagi doh ya. Mantap dan sekarang Aldo udah sehat lo. Sehat lo. Gokil. Goks banget. Eh, goks tapi banget. Ngomong-ngomong sebelum kita lebih gokil lagi, kita sekarang masuk ke segmen Nyes. Nyeng-nyong. Di di segmen ini adalah Revaldo harus menyanyikan lagu. Eh, gue nyanyi semua tewas. Nggak masalah. Nggak apa, emang kita sekalian mau nangkep ikan kan? Ikan yang ngambang kita bakar langsung. Enak banget tuh langsung fresh from the ocean ya kan. Ya silakan Revaldo dengan lagu pilihan anda, apapun itu. Gini aja boy, dia kan pemain film. Dia harus nyanyiin salah satu lagu yang menjadi original soundtrack. AADC 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 boleh. 30 hari mencari cinta boleh. The Nights Come From Us boleh. Emang ada lagunya? Gak ada. Gak ada. Gitu-gitu. Ada Serigala Terakhir. Iya. Serigala Terakhir apa lagunya? Aku Pulang. Itu aja. Hantu. Ay, gua ketawa dingin sakit. Emang makanya jangan. Dok, nanya apa? Ya tapi hari sekarang lu sakit nih. Rasa sakit kan? Iya, sakit tuh kan, benar. Berarti semuanya. Nyanyi apa aja, Dok? Terserah lu deh kalau enggak. Apa? Apa deh? Gua enggak bisa nyanyi. Balonku cicak-cicak. Iya, balon-balonku juga section di dinding boleh. Heeh. Kalau kata anak gua tita di dinding. Dinding. Oke, kita semuanya jadi dinding. Dinding. Aduh. Dok nyanyi dong, Dok. Nyanyi apa? Apa aja? Balonku boleh. Benar-benar. Oh, terima kasih mataharinya sudah datang. Oke. Aduh. Enggak berguna juga sih, udah berapa menit lagi. Iya. Emang berapa menit lagi? Nyanyi dong, nyanyi, Dok. Oh, the old pirate. Yeah. Aduh, boleh. Apa gimana lagi? Aku belum nyanyi. Lu nanya gue. Aku banget. Na. Old pirate, yes, the rock I. Yes. Pull down from the merchant ship. From the bottomless pit, but my head was made strong by the hands of the Almighty. We found. Jadi gue nyanyi. Triumphantly. Won't you help to sing another song of freedom? It's all I ever had. Semuanya. Redemption song. Yeah. Aduh anjir, kita masih ada 1 menit lagi nih guys, 45 detik. Asli, ini dingin banget sih, gue kedinginan banget sih. Ini kalau gini tapi enak sih kalau gue. Iya. Enak. Emang. Tapi kaki lu doh yang bagus doh. Bener, yang paling bagus tuh kaki. Serius. Paling bagus kaki. Serius. Kalau gue ada problem di leher. Tuh. Oh gitu. Iya. Yang paling bagus di kaki. Iya. Kan lu sehari-hari ngegunainnya pegonoan. Iya kaki. Gak mungkin lu jalan pakai leher. Gak mungkin lu begitu bangun dari tempat tidur lu nggak pakai kaki, pakai pala. Headstand gue. Wow. Gue headstand. Tangan gue beku sih. Kalau gue turunin lagi ke bawah gitu. Gak masalah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Enak. Lihat muka gue. Aduh, ini enak sih. Enak lah. Kalau di saat kedingin gini ya kita bersandar di pundak monyet tuh lebih enak. Betul sekali. Sayangnya saya lagi diet kawan-kawan. Wow. Sama ini benar ya kalau tipsnya. Monyet lu nggak asik. Iya, monyet nggak asik. Benar. Sama ini boy, tips
Iya. Iya. Karena di dalam tuh enggak bisa pipis. Benar. Kisut cuy. Buset, boro-boro lu kerasa itu lu aja kagak. Asli. Ini gua mau lihat tapi gua males tengok. Kenapa? Geter tiba-tiba kayak kura-kura. Hah. Ya. Kicuk gini. Hope. Yo. Hope. Kisut ini literally. Hope. Berarti sampai kita bisa punya lagi di kisut. Hope. Ya ampun begini. Eh, kenapa kisut enggak logonya kura-kura aja sih yang menelep? Enggak boleh dong. Nanti hope. Benar. Kasih. Eh, 75 detik lagi ya. Oke. Guys, makasih udah nonton konten kita. Ya. Kita berjumpa lagi di kisut berikutnya. Kisut. Bye.